namanya. Yuk. Pastinya teman-teman kita bersyukur bisa melewati hari ini dan bisa menang, dan ya hari ini lawan bermain sangat baik ya. Mereka bukan pasangan yang mudah untuk dikalahkan juga, mereka pasangan yang sangat baik. Ya gimana, kalau mereka juga pasangan yang nomor satu Korea ya sekarang. Dan ya hari ini kita bermain lebih siap aja. Karena tahun ini tidak menjadi hubungan seperti tahun-tahun sebelumnya, ini apakah ada pressure sendiri gitu? Kalau dari saya pribadi sih nggak ada masalah, yang bulan cuma satu sebulan kan dunia, yang penting ya kita bisa bermain sebaik mungkin. Persiapan untuk selanjutnya, match selanjutnya gimana? Paling jaga kondisi, siapin mental sama fisik gitu. Mungkin kalau melihat pendukung di Sora sendiri seperti apa yang bapaknya, terus ini pendukungnya termasuk membantu nggak sih untuk menangani ini? Ya pastinya kita bangga ya dengan supporter Indonesia, mereka sangat antusias dan sangat mendukung, pastinya menambah motivasi kita juga untuk bisa bermain terus di Sora. Evaluasi dari permainan hari ini ada nggak? Ya pasti ada, kurangan mah pasti ada, tapi nanti kita bakal diskusi sama pelatih, dan ya kita juga nggak bisa ngomong di media juga kekurangan kita apa masa. Apakah pasang target sampai final? Nggak ada target khusus, yang penting saya pengen bisa bermain sebaik mungkin aja setiap match. Hari ini mainnya udah lebih nyaman dibandingin dua turnamen sebelumnya atau gimana? Ya lebih nyaman sih kelihatannya ya, tapi ya kita juga main di Indonesia kan, emang kita punya apa ya, lebih dapat inilah support banyak dari semua penonton, itu juga salah satu nilai plus buat kita. Terima kasih.